makan. Nanti makannya. Lagi gak mood makan soalnya. Lagi males. Abis beres-beres. Mau keluar kemana? Kemana aja? Kemana-mana hatiku senang. Kemana-mana hatiku senang. Kesini senang. Kesana senang. Kemana-mana hatiku senang. Di sana jam berapa? Di sini jam 1 siang. Kita beda 7 jam, guys. Kapan pulang ke Indo, Loli? Nanti ya, nanti pulang ke Indo ya. Nanti kalau aku pulang ke Indo, nanti aku bilangin kalian deh ya, biar kita ketemuan. Kak, nama kita sama. Nama kita, nama kamu juga Laura. Nama kamu juga Laura. Kapan ketemu sama Fadel, Loli? As soon as possible ya, guys. Oke? Okay? As soon as possible. Secepat mungkin. Oke? Okay? Model bajunya apa, Kak? Ini tuh sebenarnya baju tidur. Ini tuh baju tidur. Baju tidur dari Zoal Pajamas. Kamu tahu nggak Zoal Pajamas? Ini brandnya mama aku kalau nggak salah deh. Zoal Pajamas. Kak, nama kakak? Ntar, apa sih? Spill skincare-nya dong. Ah, males. Ah, spill skincare mulu. Gak Laura Dedola lagi? Enggak. Emang kenapa sih kalau aku pakai nama asli aku ini? Ini nama asli aku, guys. Aku tuh bukan ganti-ganti nama. Kemarin aku pakai nama itu ya karena aku lagi pengen pakai aja. Tapi nama asli aku ya ini. Laura Meizani Mawardi. Nama asli aku. Sebenarnya ada panjangannya lagi. Tapi cuma ditulis Laura Meizani Mawardi aja. Sebenarnya nama aku tuh ada empat kata. Kenapa dipanggil Loli? Sebenarnya nama aku itu Laura, ya kan? Nama aku itu Laura, tapi karena mungkin mama aku tiap kali aku di YouTube atau tiap kali mama aku lagi nge-live atau apapun itu, mama aku kan manggil aku Loli. Jadi mungkin kalian jadi ikutan juga manggil Loli. Tapi sebenarnya nama aku tuh Laura. Nama aku tuh Laura, bukan Loli. Nama asli aku Laura. Loli itu cuma nama panggilan aja. Kayak Loli itu kayak nama panggilan orang tersayang, orang deket aja, orang terdekat, ngerti nggak? Orang terdekat. Sebenarnya Loli cuma buat orang-orang terdekat aja gitu. Tapi karena emang udah dikenalnya sebagai Loli, jadi kalian tuh nyebut akunya Loli kayak gitu. Tapi nama aku Laura sebenarnya, bukan ganti nama, anjir. Kenapa jadi tiba-tiba ganti nama sih? Say hi ke Alin dong. Halo Alin. Gak mandi kak, aku udah mandi. Tapi pakai baju tidur. Karena gak mau kemana-mana. Kalau misal nanti mau pergi baru nanti ganti baju lagi. Kenapa dirubah lagi nama TikToknya? Dirubah apa sih? Dirubah apa lagi? Dirubah apaan? Lagian juga kalau dirubah memang kenapa sih? Ribut banget. Say hi ke Margareta. Hai Margareta. Kak gimana? Hah? Spill skincare-nya dong kak. Gak mau ah, bosan nge-spill skincare mulu. Kak aku namanya Laura juga. Sama dong kita ya. Jam berapa kak di sini? Jam 1 siang. Jam 1 di sini, jam 1 siang. Kangen lah orang panahan. Nanti panahan lagi ya. Oke. Okay. Mau masak apa hari ini Loli? Gak masak apa-apa. Aku lagi gak mau masak apa-apa. Lagi males. Lagi males masak-masak. Lagi males ngapa-ngapain. Aku capek dari kemarin keluar bulu. Kemarin jalan-jalan mulu, aku capek.
Jadi aku gak mau ngapa-ngapain hari ini. Kayaknya aku beli makanan deh, gak mau masak. Aku pengen beli makan. Beli makanan restoran, apa ya, restoran Cina. Kamu tau gak sih, restoran Cina di sini tuh kayak masakan Indonesia. Jadi tiap kali aku pengen take away, tiap kali aku pengen apa pesan makanan, itu pasti pesan makanan Cina. Karena rasanya tuh kayak sama kayak makanan Indonesia. Tapi di UK juga ada makanan Indonesia kok, tapi mahal aja. Kenapa udah gak pakai nama Dedola lagi, Loli? Ya, karena gak kenapa-napa. Emang kenapa? Emang kalau aku pakai nama asli aku kenapa? Gak boleh. Gak usah ribet deh, kalian pada ribet banget. Emang kenapa sih kalau aku pakai nama asli aku? Ini nama asli aku nih. Kenapa emang ya? Pakai behel udah berapa tahun, Loli? Aku pakai behel itu udah mau 3 tahun. Jadi tadinya gigi aku ini tuh kayak gini, guys. Gigi aku yang di depan ini dia kayak gini. Terus aku juga punya gigi taring yang di sini, tapi apa namanya, dia gak keluar terus dioperasi, tapi udah dicopot. Jadi sebelum aku ke UK itu gigi aku kan udah rapi, ya kan. Nah, tapi gigi aku ini masih maju, ya kan, masih agak terlalu maju. Terus dicabutlah 4 gigi taring aku. Jadi nih gigi taring aku yang di sini 1, 2, 3, sama 4 dicabut, kayak gitu. Jadi makanya tambah lama. Sebenarnya sebelum ke UK itu gak mau ngecabut gigi, ya kan, biar langsung bisa lepas behel. Tapi karena mau dicabut, jadi sampai sekarang deh masih pakai behel. Ini juga udah mendingan. Tadinya tuh gigi aku yang di sini tuh kayak ompong gitu loh, nggak punya gigi. Tapi sekarang giginya udah pada mundur. Makanya sekarang ada kayak jarak-jaraknya gitu, karena giginya lagi dimundurin ke belakang. Seperti itu. Biar bibirnya, biar apa namanya, rahangnya nggak terlalu maju. Gitu guys. Nih aku kasih lihat ya gigi aku dulu sebelum pakai behel. Mana ya? Ada nggak ya gigi aku sebelum pakai behel? Mana ya? Mana sih? Ih. Ya pokoknya gitu deh. Ya pokoknya kayak gitu guys. Semuanya. Loli, kok nama kamu berubah? Maksudnya nama kamu, nama aku berubah tuh apa sih guys? Nama aku tuh Laura Mizani Mawardi. Nama aku Laura. Yang diganti apanya? Ini kan nama asli aku. Kalau kamu ke Safari, kalau kamu ke Google, itu juga Laura Mizani Mawardi. Nih ya, kita searching nama aku ya di Safari. Laura Mizani Mawardi. Tuh, Laura Mizani Mawardi. Kenapa sih pada ribet banget? Mau aku ganti nama kek, mau aku ganti apa kek, ya terserah lah, kan akun-akun TikTok aku, akun-akun punya aku, milik aku. Kok kalian yang ribet sih? Bingung banget deh. Emang ya, ya Laura kenapa gak makan? Hah? Emang kalau misalnya makan, kalau misalnya mandi, kalau misalnya lagi beres-beres itu harus nge-live? Kan enggak. Kan bisa aja aku udah makan sebelum nge-live, atau nanti aku makannya sesudah nge-live. Kayak gitu. Tapi emang aku belum makan, nanti makannya, karena lagi gak mood makan. Kak, kapan ke Indo? Nanti ya. Nanti ke Indo. Dan
Tumben gak pakai total jerawat. Hah? Kenapa sih kalian tuh suka pada tumben gak pakai total jerawat? Total jerawat itu dipakainya ketika muka lagi ada jerawat. Kalau lagi gak ada jerawat ya gak usah dipakai lah. Gimana sih? Masa iya muka gak ada jerawat tetap dipakai? Ya dipakainya nanti kalau ada jerawat nih, misalnya lagi datang bulan atau udah selesai datang bulan nih, ada jerawat muncul, pakai. Kalau misalnya nggak ada jerawat ya nggak usah dipakai, ngapain buat menghias muka? Netizen rada-rada memang nggak tahu deh. Kapan kau ketemu Fadil lol? As soon as possible ya, nanti. Ini siapa ya? Manusia ya? Bukan setan. Manusia. Kenapa dipanggil Loli? Hah? Nama aku tuh Laura. Guys, nama aku tuh Laura. Laura Mizani Mawardi. Nama aku ini. Ya, nama aku itu Laura. Bukan Loli. Loli itu cuma nama panggilan sebenarnya. Sebenarnya Loli itu nama panggilan. Nama panggilan kesayangan. Tapi karena aku udah terlanjur dikenal sebagai Loli sama kalian, jadi kalian taunya aku sebagai Loli, bukan sebagai Laura. Kayak gitu. Tapi nama aku sebenarnya Laura. Oke? Okay. Laura. Laura. kalau di UK dipanggilnya Laura. Laura. Masa? Iya. Kok lu jadi yang ngatur? Gimana sih? Kok lu jadi yang ngatur? Orang gue lagi ngebilangin lu pada, jadi pada ngatur. Laura mandi dulu, udah mandi. Aku udah mandi, udah. Harus mandi berapa kali sih? Harus mandi 5 kali dalam sehari. Serius lu baca komen yang mana anjir? Gue lagi ngebaca komen lu bangsat. Piyamanya lucu. Iya, ini piyamanya dari Suara Pejamas. Kamu kalau pengen beli, kamu searching aja di IG kalau gak salah. Namanya Zual Pajamas. Perasaan gak ada yang komen begitu. Ada anjing yang komen begitu. Mata lu nya anjing buta. Spill hair care kak. Hair care aku. Hair care aku pakai keratin. Pakai keratin shampoo sama keratin conditioner. Keratinnya dari Pantene. Coba aja deh kamu beli keratin Pantene. Mereknya Pantene. Tapi dia tipenya yang tipe yang keratin. Bagus. Ngebikin rambut halus lembut sutra. Kak, kapan pulang ke Indonesia nanti? Nanya itu mulu. Ah, komennya ulang-ulang mulu nih. Balas budi sama orang tua. Hah? Balas budi sama orang tua? Maksud lu apaan anjing? Kak, makanan favorit apa? Makanan favorit aku. Makanan favorit aku tuh banyak. Kalau misalnya makanan Indonesia, aku sukanya makan rendang, ikan asin, sambal terasi, pete. Itu aku suka. Apalagi yang aku suka? Ikan teri dibaladoin, apalagi ya, sayur kangkung itu aku suka tuh, nasi, ayam goreng, ayam bakar, itu kalau makanan Indonesia. Tapi kalau misalnya kayak makanan luar, banyak sih kalau makanan luar. Kalau makanan Itali aku suka spaghetti, suka pizza. Gitu. Banyak sih makanan favorit aku, nggak bisa yang kayak cuman sedikit, karena banyak karena aku suka makan. Aku suka makan, jadi aku suka nyoba-nyobain. Dulu tuh aku nggak suka sushi tau, dulu aku nggak suka sushi, tapi nggak tahu kenapa sekarang jadi suka sushi. Mungkin karena nggak tahu, mungkin sekarang mungkin karena lidahnya udah beda kali sama yang dulu.
gitu. Dulu aku nggak suka sushi. Dulu kalau aku makan sushi itu pasti kayak selalu muntah. Tapi nggak tahu sekarang suka banget makan sushi. Suka makan tapi nggak pernah makan. Ya emang kalau gue makan harus diliatin sama lu pada. Emang gue kalau makan tiap hari gue harus bikin video. Hai guys, gue lagi makan nih. Lebay banget sih. Jir. Gak ada yang komen gitu padahal ada yang komen begitu anjing. Lu yang komen begitu tuh. Sebel banget deh. Apaan sih? Ah. Jangan jakin live. Udah turun salju belum di UK? Kalau di tempat aku sih belum ya. Kalau di tempat aku belum. Tapi kalau misalnya kayak di sekitaran Eropa dia udah. Tapi kalau di UK belum sih. Nggak tahu juga sih. Karena di tempat aku belum. Di tempat aku belum turun salju. Nggak tahu kenapa. Mungkin berbeda-beda kali ya. Ada yang turun salju, ada yang nggak turun salju. Kadang-kadang kalau turun salju tuh emang benar-benar kayak yang rare banget gitu loh. Nggak yang tiap kali winter harus turun salju, enggak sih. Nggak tahu juga sih. Because this is my first time being here in the UK. Kak, UK-nya di mana? Aku UK-nya di countryside. Di countryside, aku bukan kayak di London, not like in Manchester, Birmingham, enggak. Aku kayak yang di countryside. Do you get what I mean? Do you know what countryside is? Itu. Kakak pakai skincare apa? Aku pakai skincare The Ordinary. The Ordinary sama aku pakai skincare Mario Badescu. Banyak sih skincare yang aku pakai. Aku skincare kayak suka di mix-mix brand gitu. Jadi kayak serum, moisturizer itu sama brand, tapi nanti sunscreen-nya beda. Terus nanti sabun cuci mukanya beda. Jadi enggak semuanya satu brand, berbeda-beda brand. Gitu. Seperti itu, guys. Kangen sama masakan Indo nggak, Loli? Biasa aja sih, karena di UK juga ada masakan Indo kok. Di UK juga ada masakan Indo kok, bukan cuman kayak... Kayaknya di setiap negara ada masakan Indonesia deh. Tapi ya gitu, kayak mahal. Mahal banget. Mahal. Di sini ada masakan Indonesia. Di sini ada kayak nasi padang, nasi goreng, kwetiau goreng, apalagi ada sate taichan, ada bubur ayam juga. Banyak di sini, ada tempe mendoan, apalagi. Banyak kok di sini. Di sini banyak kok makanan Indonesia, tapi ya gitu, mahal. Mahal banget. Nasi padang tuh di sini tuh satu kotak. Satu kotak tuh 200 ribu. Tahu? Di sini satu kotak 200 ribu. Terus apalagi? Tempe di sini bisa sampai 200 ribuan. Jadi mahal, mahal banget. Mahal banget di sini. Gitu. Lagu favorit apa? Lagu favorit aku. Aku taruh di playlist aku sih. Aku punya playlist nih di Spotify. Jadi lagu-lagu favorit aku taruh di sini. Kamu kalau pengen dengerin aja. Namanya ini nih. Nama playlist aku Laura namanya. Iya, Laura. Tuh. Aku punya dua playlist. Gitu. Pengaturan pengeluaran. Nyanyi dong, gak mau ah, ngapain nyanyi. Gak mau, gak bisa nyanyi, nanti dibully lagi. Ntar diambil-ambil, terus dimasukin ke video, nanti diedit-edit apalah, topeng monyet lah, apalah. Sumpah ya, lu yang edit itu kurang kerjaan banget. Serius, kurang kerjaan banget.
blog nih yang menulis ini nih. Tolol-tolol orang-orang. Sehat selalu ya. Makasih ya. Kamu juga sehat-sehat ya. Aduh. Kok jadi ngantuk ya? Tanya sendiri, jawab sendiri. Lu, yang halu lu. Mata lu buta, bego. Nggak bisa ngebaca. Lu bayangin aja deh, kalian pada. Ini yang nontonnya banyak ya. Yang komennya juga banyak. Coba aja, stop komen. Diem, diem. Komennya diem. Bisa nggak? Diem komennya. Komennya satu-satu. Satu-satu orang deh, biar kalian semua baca. Emosi ya, anjing. Dibilang gaib mulu tiap kali gua nge-live. Ngapain gua ngejawab pertanyaan diri gua sendiri, anjir? Mendingan gua usah nge-live. Bangke nih orang-orang. Coba diem, diem, komennya diem, coba bisa gak? Diem. Satu-satu komennya deh, biar nih orang-orang pada yang nonton nih, pada ngeliat komennya. Mesti anjing, lama-lama. Mereka kunaon maneh, ayo maneh ini kunaon. Ayo mah ntar kenaon-naon. Spill playlistnya dong. Nanti ya, aku spill di IG, oke? Nanti aku spill di IG, di TikTok susah. Spill-spill di TikTok susah. Assalamualaikum kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang favorit kakak siapa? Orang favorit aku, rahasia. Rahasia, gak perlu tahu. Gue encana, I'm okay, I'm fine. Gue encana yuk, gue encana. Yaudah ah, live-nya udah ah, aku bosen ah nge-live-nya. Udah ya guys, nge-live-nya nanti lagi, oke, okay, nge-live-nya, karena ini hanya live gabut saja. Di situ jam berapa? Di sini udah mau jam 2, bentar lagi. Akan nonton drakor gak? Aku lagi nonton My Demon, kamu nonton gak My Demon? Aku lagi nonton My Demon, seru banget. Aku juga nonton My Demon, iya, seru ya My Demon. Dia tuh kayak apa ya, tiap kali episode-nya itu tuh ngebikin kayak kita tuh kayak jadi greget gitu, pengen nonton selanjutnya. Apalagi yang kemarin ini, yang kemarin ditabrak, terus si ceweknya meninggal, terus tiba-tiba udah selesai. Cliffhanging banget itu. Kak pernah takut gak tinggal sendiri di situ? Enggak sih, gak takut. Karena kalau misalnya ada apa-apa, cuma tinggal telepon polisi. Gampang. Kalau ada apa-apa, cuma tinggal telepon polisi. Dah, selesai. Kenapa harus takut? Malah justru tinggal sendiri tuh enak loh guys. Tinggal sendiri tuh enak, kenapa? Karena kalau kamu pengen kemana, kamu gak perlu izin. Kamu pengen bawa siapapun, tinggal bawa-bawa aja. Kayak gitu, tapi emang gak enaknya kamu harus ngerjain semuanya sendiri. Dari nyuci baju, nyetrika baju, bersihin kamar, bersihin toilet, itu semuanya sendiri, kayak gitu. Lebih enak malah gak tergantung sama orang lain, jadi gak jadi beban siapapun. Yaudah guys, nanti lagi, oke, nge-live-nya. Oke gak? Nanti lagi ya, nge-live-nya ya. D
Dadah semuanya. Nanti nge-live lagi. Oke. Okay? Bye-bye. Kalian sehat-sehat ya semuanya. Dadah. Assalamualaikum. Bye-bye kids. Bye-bye kids. Dadah.